Assalamualaikum dan hi guys. Okey, hari ini aku nak review satu boom arm yang baru sampai daripada Lazada. Sebelum ni aku pakai boot arm yang lain. Boot arm yang murah lah. Dalam RM20 lebih kurang macam tu. Tapi hari ni aku nak invest sikit. Nama boot arm ni Tron Max Zoom. Okay, Tron Max Zoom. Tiba-tiba aku terjumpa. Sebenarnya aku terjumpa dekat Lazada. Okay, mula-mula aku nak search boom arm PSA1. Tapi mostly tak available sekarang. Sebab bila PKP ni, ramai orang buat broadcast punya content. So dia orang banyak beli Rode PSA1 ni untuk boom arm. Rode PSA1 ni mahal. Dalam mula-mula dalam lebih kurang dalam 400 lebih lah. Tapi bila PKP ni dia jadi 500 lebih. And then second option aku nak beli yang Blue Compass. Blue Compass harga pun lebih kurang macam Rode PSA1, tapi juga sold out. Oleh itu, bila search, tengoklah satu produk ni. Nama dia Tron Max Zoom Broadcast Arm. Dan baru sampai dan aku nak buka dan bagi korang tengok. Okay, dia punya box dia agak panjang lah, agak besar lah. Harga dia RM189 dekat Lazada. Kalau dekat Shopee, harga dia lebih kurang dalam 200 ataupun 190 lebih. So aku pergi kat Lazada, search tengok-tengok terjumpa murah sikit lah. Aku tak tahu, tak sure lah dia made in mana. Tapi asal macam China juga. Tapi tak kisahlah. Kita nak tengok macam mana dia punya rupa dia. Nampak. So ini rupa dia. Aku pakai boom arm ni supaya nak nampak kemas sikit. Sebelum ni aku pakai jenis yang on stage punya. Yang on stage tu nampak tak best lah. So aku nak try yang jenis boom arm pula. So dapat ni, dapat stiker. Dan dalam ni dia bagi skru. Dan juga tempat mount dia. Weh, dia punya tengok tempat mount dia macam berkualiti juga, nampak. Okey. Right. Jom kita try buka tengok. First impression tentang boom arm ni, tengok macam nampak solid. Ni boom arm ni. Okay, dia ada tempat untuk nak lock. Ni untuk nak lock juga. So lagi satu yang bestnya, dia lebih kurang design dia macam Blue Yeti pula dah. Blue Compass. So Blue Compass dia ada boleh letak kita punya wire kat sini. So dia nampak kemas lah. Dia nampak cantik lah. Okay, so far nampak macam steady. So yang ni adalah tempat dia nak
ketatkan tension dia, tensioner dia. Ketatkan ataupun longgarkan. Aku ada tengok juga sebenarnya, ada satu review ni dia cakap boom arm Tronmax ni dia ada flaw. Dia pakai tak sampai berapa hari, berapa minggu ke something macam tu, dia punya tensioner dia patah, tensioner putus. Aku syak maybe dia push terlampau kuat sangat. Kalau macam kita rasa macam benda ni kuat, kita kena longgarkan. Kalau tidak, memang mana-mana tensioner pun akan putus. Expected lah, sebab harga dia lebih kurang dalam 100 lebih je berbanding dengan road PSA 1, harga dia dekat 400 lebih. Okey, right, kita try pasang. Aku just pasang untuk nak test je. Aku tak letak kat sini untuk korang tengok macam mana dia punya boom arm. Okey. Okay, yang ni yang jenis lama. Yang ni jenis lama. So cabut dulu. Okay, right. So kita pasang dekat holder baru. Okay, right. Nanti selaraskan lah. Nampak? Barulah macam DJ. Okay, right. So masukkan dan kat sini ni dia ada boleh masukkan wire dan clip je. Tu tak ada dah wire korang nampak meraban-meraban. Kalau macam root PSUA 1, dia akan nampak lah, kata macam dia punya wire dia, sebab dia clip kat atas tu je. Okay, alright. Terbaik. So aku boleh cakap macam ni sambil aku present. So yang ni boleh tarik ke bawah ke, naik ke atas ke, ikut aku punya macam mana aku nak. Alright. So yang ni nak kena ni sikit, sebab dia punya tension dia dah. So yang ni dia boleh ubah-ubah lah ikut dia punya berat. Alright, yang ni lah hasilnya bila kita dah siap pasang. Nampak macam, so far aku rasa macam solid lah, nampak macam solid. Dia sesuai untuk yang mic yang tak dah berat sangat. Ada setengah mic dia berat kan, macam Shure SM7B something macam tu. Yang tu mic dia berat. So tak sure lah dia ok ke tak. So far sebab aku pakai Audio Technica AT2005 USB ni, dia just ringan je. Ok, untuk yang ni aku pakai cable tie sebab ada setengah clip dia tak boleh nak clip betul. Yang ni boleh. Cuma yang dua lagi dia tak betul-betul masuk. So aku pakai cable tie, tapi tak ada masalah pun. Kalau ada apa-apa masalah, aku akan bagi tahu dekat next video apa masalah, ataupun mungkin aku boleh buat satu review yang lain. Kalau macam tiba-tiba tensioner dia putus ke apa ke, aku akan bagi tahu. Itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang nak link, aku sertakan link Lazada dekat bawah. Jangan lupa subscribe, feedback kalau ada yang memang dah pernah beli jenis ni,
boleh bagi tahu feedback macam mana. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye.